Mario Dandi dan Shane Lucas, dua pelaku penganiayaan terhadap David Ozora, dikabarkan mengalami stres di penjara. Keduanya juga saling serang sampai berteriak sampai menangis banjir air mata antar tersangka. Kondisi itu disampaikan Jonathan Latumahina selaku ayah David dalam akun Twitternya Sik Sik Sak. Informasi itu didapat dari sidang AG, pacar Mario yang digelar tertutup. Diketahui dalam sidang itu Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas turut hadir untuk menjadi saksi. Keduanya memakai baju tahanan oranye saat menghadiri sidang AG. Kini keluarga David berharap sidang Mario Dandi dan Shane Lucas bisa digelar secara terbuka lantaran kedua pelaku terhitung telah berusia dewasa.